Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni dalam sesi live saya, sesi live ketika memandu tapi dia tak mengganggu sebenarnya, cuma just saya tumpukan pemanduan. Rakaman tempat kamera handphone saya ni memang strategi, tak akan mengganggu saya lah. Just untuk sesi pagi ni sebenarnya saya dalam perjalanan nak ke Pekan Nenas. Ini untuk satu customer yang ada masalah stroke ni. Saya nak hantarkan dia punya hitam ni. Tapi dia dah mula, dah pulih lah Alhamdulillah sebenarnya. Ni cuma just sembang-sembang je pagi ni tentang kunyit hitam ni. Macam mana dia boleh membantu kita semua dari segi untuk maintain kesihatan sebenarnya. Cuma macam saya, kalau saya memang saya amalkan setiap pagi sebiji kapsul, dan kalau malam saya ambil yang liquid. Lepas Pekan Nenas saya akan ke Taman University. Satu ejen lagi pun ada buat pembelian ulangan. Alhamdulillah dia minta 4 kapsul, 2 liquid. Alhamdulillah. Cuma pagi ni saya still masih nak cerita pasal kunyit hitam. Kunyit hitam sebenarnya saya masih buka lagi peluang kepada kawan-kawan yang dekat luar sana yang baru kena buang kerja ataupun dah lama tanam anggur tak ada income yang masuk. Apa kata bersama saya kita buat kunyit hitam sebagai ejen bawah saya ataupun dropship. Dua-dua ni boleh. Kalau dropship memang modal tak ada lah, tak ada modal lah, kecuali dengan ada handphone boleh promote produk tu. Kalau ada orang order baru order dekat saya, tapi dengan harga yang masih ada keuntungan. Setiap keuntungan tu memang ada untuk yang buat dropship. Saya pun hanya nak membantu kalau kawan-kawan yang dekat rumah tak ada apa nak buat kan. Just main handphone dalam 1 jam ataupun 1 jam setengah. Just promote-promote, kalau rezeki ada dia memang tetap ada. Sebab kunyit hitam ni dekat pasaran memang dah ada permintaan sebenarnya. Bila kita buat, kita promote, orang nampak kita punya periklanan, InsyaAllah adalah tu yang akan telefon. Tapi kita kena ingat rezeki itu memang Allah yang tentukan. Walau macam mana pun kita punya marketing strategi hebat macam mana pun, Allah tak izinkan dia takkan ada juga sebenarnya. Tapi kita kena berusaha lah. Macam mana yang saya buat, Alhamdulillah semalam ada order, hari ni ada order. Memang boleh kata setiap hari ada 2, 3, 4, kadang-kadang lebih daripada 10. Semalam ada satu customer daripada Singapura telefon Cik Halim, sejak PKP ni tak boleh masuk, macam mana nak order barang. Dia cakap boleh kita gunakan pejabat, gunakan pos, gunakan pos dengan kos penghantaran pun kalau Singapura dalam RM50 lah. Kalau untuk 8 kotak tu tak mengganggu sangat lah sebenarnya. At least taklah mahal. Kalau 8, kalau beli satu memang nampak mahal, tapi kita beli banyak dia jadi murah. Jadi kosnya taklah mahal sangat. Jadi kawan-kawan yang dekat luar, saya pun sarankan juga lah sebenarnya, kalau boleh belajarlah buat perniagaan online ni sebenarnya. Bila macam punya hitam saya ni sebenarnya 100% saya online. Saya pun cari customer semua daripada online, sebab saya banyak channel yang saya gunakan untuk promote barang saya ni. Salah satunya saya buat live, lepas tu saya upload balik dekat YouTube. Bila YouTube ni sebenarnya cuma tajuk dia tu kena pandai lah. Dia punya keyword dia tu kita kena buat yang terbaik. Kena buat kajian sebenarnya, bukan main post saja sebenarnya. Adalah teknik-teknik yang saya boleh ajar sebenarnya kalau nak betul-betul nak buat. Ini saya pun dalam perjalanan Pekan Nenas. Kalau ada kawan-kawan yang dekat area Pekan Nenas nak duduk sembang minum cerita buang perniagaan, boleh. InsyaAllah saya takkan okey untuk memberi ilmu
kepada kawan-kawan yang ada. Kalau boleh tolong share video live saya ni. Like, share. Kurang-kurangnya adalah rakan-rakan yang akan dapat dengar. Celoteh saya bila memandu. Saya bila memandu memang ini perangai saya. Saya suka buat live. Kurang-kurangnya walaupun bawa kereta santai-santai saja. Hari ini saya bawa Ferrari saya. Kancil merah saya ni memang saya akan sebut sebagai Ferrari. Biasanya pun yalah, kita tak boleh lupa kita daripada asal kita kat mana. Kita daripada bawah naik ke atas. Alhamdulillah. Saya nak pakai kereta apa pun saya dah ada. Kereta bintang 3 saya ada parking kat rumah. Alhamdulillah. Bukan nak timpung diri, tapi inilah salah satu kita boleh sentiasa merendahkan diri kita. Biar orang nampak kita macam ni, tapi boleh kata kocik tebal sikit lah. Alhamdulillah. Dan kita dapat memberi pada kawan-kawan yang rasa memerlukan. Walaupun tak banyak, at least kita boleh memberi. Daripada asyik nak memberi, maka saja kurang-kurangnya peluang untuk memberi itu ada. Macam apa yang saya buat tadi dekat IG story saya. IG story pun sama, saya cerita pasal memberi. Bila kita rajin memberi, insyaAllah rezeki kita akan terbuka dengan luas. Kalau ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Boleh tulis kat bawah tu, saya masih nampak lagi dia punya apa yang kawan-kawan boleh tulis, boleh tanya. Di samping sebenarnya, saya ada 2-3 bisnes yang saya buat. Pertama sekali, saya masih buat takaful kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang masih memerlukan takaful. Sebenarnya, takaful ni saya rasa konsepnya mudah saja. Ibarat kita, kalau kita dekat kampung, kita ada hairat kematian untuk masjid yang buat dengan simpanan RM15 setahun. Contohlah, kalau kita nak tinggalkan anak isteri kita sekurang-kurangnya dengan RM50,000 ataupun RM100,000, kita hanya perlu buat simpanan sedikit setiap bulan. Contoh paling mudah, kalau ada RM1, saya minta RM10 aja daripada tuan-tuan, at least RM90 tu nak pakai buat apa pakailah. Cuma saya nak minta RM10 tuan asingkan untuk masuk takaful. Itu perbandingan paling kecil lah. Kalau kita ada RM100, at least RM10. Kalau ada juga ada RM1,000 pendapatan sebulan, kita asingkan RM100. RM900 tu kita boleh pakai gunakan apa saja. Alhamdulillah. Dengan cara macam tu, secara tak langsung kita ada persediaan. Persediaan bila kita tak ada, tinggalkan anak isteri dengan keadaan yang ada simpanan hibah yang kita boleh bagi. Contoh kalau umur kita baru 30 tahun, simpanan hibah ni yang paling kecil tu RM50,000 tu baru RM28 sebulan. Kalau kita kaji pun, at least pun lah RM30 sebulan, baru satu hari baru kita kena simpan RM1 saja. Memanglah kalau kita nampak nak kumpul sebulan RM30 macam berat, tapi kalau kita setiap hari kita asingkan RM1, lama-lama nampak juga RM30 tu. Sama juga orang niaga. Orang niaga sebenarnya dia punya income hari-hari tu banyak. Cuma kadang-kadang kita tak terfikir untuk backup pendapatan dengan ambil hibah takaful. Sebab ada satu customer yang berniaga sebelum ini, memang boleh kata income dia beribu lah sehari. Beribu dia punya untung kasar dia. Sebab saya tanya dia, bekerja satu orang pun dah RM50. Kalau ada 4 orang dah berapa, dah RM200 untuk bayar gaji saja. Apa kata ambillah seorang lagi pekerja, iaitu macam saya. Untuk maksudnya ambil takaful, konsepnya sama, anggap dia sebagai pekerja. Bila sesuatu terjadi pada kita, kita sakit ke apa, adalah income yang akan backup kita bila kita dah tak boleh buat apa-apa. Ambillah RM500,000 ke RM200,000 ke, insyaAllah dia akan dapat membantu. Alhamdulillah.
Hari ini saya baru sampai Taman Nusantara. Yang terangkanlah Pekan Denas. Pekan Denas saya akan ke Taman Universiti untuk penghantaran produk juga. Saya pagi memang macam ni biasanya. Cuma hari Jumaat saya kurangkan saya punya pergerakan. Biasanya kalau ada kerja yang urgent memang kena keluar, saya keluarlah. Kalau tak memang relax dekat rumah. Cuma hari ni hari Sabtu, pagi saya dah keluar pergi Pekan Denas. Lepas tu nak singgah juga pejabat pos hari ni. Memang ada barang yang pun nak dipos sebab order semalam punya order. Alhamdulillah. Kalau kita memandu ni, kalau boleh jangan ikut terlalu dekat sangatlah dengan kereta depan. Dan jangan lupa jeling-jeling belakang tu. Bila jeling-jeling belakang, kita tahu siapa yang ada kat belakang kita. Lori kecil ke, lori besar ke. Jadi yang penting kita cuba jarakkan kita punya kereta dengan kereta depan dan kereta belakang. Lampu merah. Pastikan kita ikut peraturan. Pagi tadi dah sarapan kopi Black G, kena bubur kacang durian dengan roti 2 keping. Alhamdulillah rezeki hari ini. Okey. Kalau cerita pasal rezeki, kan? Pasal rezeki. Rezeki kita memang dah ditetapkan. Kita hanya usahakan saja, insya-Allah rezeki itu akan datang tepat pada waktu dan ketiga ni. Mungkin cara kita cari rezeki banyak cara, kita banyak usaha, kita buat perniagaan itu, buat perniagaan ini, Tapi kalau memang rezeki kita kat situ, dia akan ada dekat situ. Rezeki ni kena jemput, kalau betul-betul memang kena jemput rezeki dengan cara bersedekah lah. Itu salah satu cara untuk kita jemput rezeki supaya dia mudah masuk. Mudah masuk dengan kita selalu memberi. Memberi dan terus memberi. Sebenarnya kita ni tak makan banyak sebenarnya. Cuma aksesori kita yang bikin kadang-kadang kita jadi macam sesak sikit lah. Sebab aksesori banyak sangat. Sebenarnya kalau kita simple saja, sederhana saja, dia takkan membebankan kita sebenarnya. Yalah, tapi kata orang kalau kita memang terasa nak guna, kita gunalah. Tapi yalah, berpada-pada. Kena berpada-pada, kena keringat, kena susun strategi. Barulah kita rasa tak terbeban dengan apa yang kita buat sebenarnya. Sebenarnya kita yang buat kita punya masalah ni. Kalau betul-betul kita kaji balik lah. Okey, mungkin sampai di sini live saya. Ada masa, ada ketika saya sambung lagi. Kadang-kadang idea tak datang. Idea tak ada. Kalau ada idea, insyaAllah saya sambung lagi. Okay, assalamualaikum.